بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلم فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yawmi din amma ba'ad <tuh> Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah Alhamdulillah kembali kita di malam hari ini Kita mendapat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita kembali dipertemukan di musolah kita ini tentunya untuk kembali kajian belajar agama Allah Subhanahu wa taala secara khusus di malam hari ini kita belajar tauhid kita belajar tentang bagaimana kita hanya membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin di mana kita hanya berdoa dan bersandar kepadanya yang di tangannya lah segala sesuatu kita di malam hari ini alhamdulillah dalam mempelajari tauhid kita membaca kembali kitab at-tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmahullah. Di malam hari ini kita masuk di bab yang ke-15. Yang belum sebutkan Ar rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah di bab yang ke-15 babun qaulullah taala. Bab Allah Subhanahu wa taala berfirman. Beliau ndak kasih judul di bab ini, belum langsung sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman ayusyriku ma la yaqluqu syai'an wa hum yuqlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Kata Allah Subhanahu wa taala Ayusrikun. Apakah mereka menduakan? Gitu, apakah mereka menduakan Allah? Malayak lukusyaian dengan apa yang tidak mencipta sesuatu apapun. Wahum yukulakun dan sementara mereka lah yang dicipta. Ini namanya kalau dalam istilah ilmu tafsir, istifham ingkari. Bertanya memang, tapi mengingkari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya kepada orang-orang yang menghambakan diri kepada patung berhala dan semisalnya, apakah mereka menduakan Allah dengan patung yang tidak mencipta sesuatu apapun? Kan disadari oleh kaum musyrikin, bahkan keyakinan kaum musyrikin. Kalau ditanya siapa yang menciptakan Allah, eh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan dirinya bahkan, mereka akan menjawab apa? Allah. Sekarang Allah tanya kepada mereka. Apakah mereka menduakan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta? Dan mereka sendiri dicipta. Itu patung, siapa yang membuatnya? Yang dia sujud kepadanya. Ini pertanyaan secara akal. Ini namanya hujja akliyah, karena dalam Al-Quran itu ada namanya hujja akliyah, hujja dalil, argumen secara akal. Kalau orang akalnya sehat, pasti terima, tidak bisa tolak. Dan ada namanya hujja syariah, dalil secara apa? Syarih, Tidak ikut akal tapi ikut syariat. Ini mereka ditanya secara akal, apakah mereka menduakan Allah? dengan akwat jaga suaranya bagaimanapun suaranya akwat itu aurat ya karena ketika mereka bersuara akan dihiasi oleh setan jadi Allah bertanya sekarang cuman perhatikan ini pertanyaan untuk mengingkari apa yang mereka sembah selain Allah bukan untuk membenarkan ini harus ditahu ini, ini ilmu dalam ilmu tafsir Jadi dalam Al-Quran kadang ditanya tentang sesuatu Tapi maknanya bukan bertanya Karena Allah maha tahu Jangan sampai ada mengatakan Berarti Allah tidak tahu karena Allah bertanya Tidak Perhatikan baik-baik Allah tahu segalanya Tapi kenapa bertanya? Bukan maknanya bertanya Tapi mengingkari Dikenal saya ulangi Dikenal dalam ilmu usul tafsir Al-istifham al-ingkari Bertanya tapi mengingkari bukan membenarkan. Bukan membenarkan. Ini harus dipahami. Kalau kita tidak paham ini, nanti bisa-bisa kita akan menafikan Allah tidak tahu segalanya. Ini bahaya ini. Kalau tidak paham dasarnya ini. Jadi Allah bertanya di sini, tapi bukan karena tidak tahu. Allah bertanya untuk apa? Mengingkari. Iya kan? Untuk mengingkari. Jadi kata Allah ayusriku nama la yakhluqu syai'an wa hum Apakah mereka menduakan Allah dengan apa yang tidak mencipta sedikitpun dan bahkan mereka yang dicipta. Mereka yang dibuat. Apakah pantas diibadahi? Diduakan Allah dengannya. Ini untuk patung dan umum ya, semuanya. Kita tanya orang yang pergi ke kuburan orang soleh misalnya. Ini pertanyaan. Apakah kalian berdoa kepada kuburan itu yang tidak menciptakan sesuatu apapun bahkan mereka sendiri yang dicipta itu yang di dalam kuburan itu ciptaan Allah. Mereka tidak mencipta sedikit. Tidak ada yang bisa. Ditambah lagi ayat setelahnya. Kata Allah. Wala nasro. Mereka itu tidak mampu menolong mereka. Itu patung tidak mampu menolong mereka. Ini hujah juga yang ditegakkan oleh Nabi Ibrahim kepada orang-orang kafir di masanya. Ini bukan hujah untuk orang di zaman Nabi Muhammad. Ini juga yang dipakai oleh Nabi Ibrahim AS. Ketika paling ujungnya, ketika belum menegakkan hujah-hujah sebelumnya, karena di zaman beliau ada yang menyembah matahari. Beliau jelaskan. Bahwa apakah matahari yang kalian sembah, dia kan hilang. Yang disembah itu tidak pernah hilang. Matahari hilang. Terbenam dan eh, muncul lagi di pagi harinya. Demikian pula bintang, demikian pula bulan. Terakhir sekali. Sampai beliau dibakar itu terakhirnya. Yaitu dihancurkan seluruh patungnya, sisa yang paling besarnya. Ketika mereka bertanya siapa yang menghancurkan ini. Dia tanya kepada Nabi Ibrahim setelah mereka secara singkat. Mereka panggil Nabi Ibrahim. Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung kami? Nabi Ibrahim bilang apa? Tanya itu yang besar. Yang tidak hancur. Nah, di situ mereka akui. Kamu kan sudah tahu kalau dia tidak bisa bicara. Nah, di situ namanya penegakan hujah. Berarti, Wala yastati'una lahum nasroh mereka tidak mampu untuk menolong mereka. Kenapa harus diibadahi selain Allah? Subhanahu wa ta'ala. Di penutup ayat, masih ada lagi sebenarnya, tapi tidak disebut oleh penulis. Karena beliau hanya bilang, al-ayat tak. Maksudnya sebut, sebutkan sampai ayat sempurna. Sisa kalimat, wahum, setelahnya, wala anfusahum yang surun. Mereka tidak bisa pula menolong dirinya. Itu patung. Jangan dia menolong dirinya dari bahaya besar ada lalat hinggap di hidungnya, tidak mampu dia tepuk untuk hilangkan. Itu patung. Tidak mampu. Maka apakah itu wajar dijadikan sebagai tandingan Allah dengan yang maha mampu atas segala sesuatu? Tentunya secara akal ini mengingkari. Ini tidak bisa kalau begitu. Iya. Ini, Masya Allah tentunya bagi orang-orang yang berakal, pasti akan memahami hal tersebut. Dengan mendengar ini, kalau orang pakai akal sehat, pasti mereka akan mengakui bahwasannya semua ini tidak boleh kita jadikan sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, kata Allah, kata beliau, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walladina tada'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Yang kalian seru. Yang kalian beribadah kepadanya dari selain Allah. Ma yamlikuna min kitmir. Tidak memiliki sedikitpun walaupun seperti kitmir. Tahu kitmir? Siapa ya? Pernah semua makan kurma? Pernah semua ya? Kitmir itu kalau kita makan kurma, kita keruk itu bijinya. Ada lapisan putih yang tipis itu, itu namanya kitmir. Atau kalau kurma pernah makan salak? Kalau kita makan salak, kita makan habis isinya itu, bijinya. Kalau kita keruk begini, ada itu yang putih selaput tipisnya atau kalau kita buka biji eh, kulit salak itu sebelum buahnya itu ada yang putih tipis itu namanya kitmir kata Allah orang yang kalian yang kalian ibadah yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki sedikit pun walaupun sekitmir nah sekitmir saja yang setipis itu tidak punya apalagi mau dikasih anak kan ada orang untuk apa ke sana? Minta keturunan. Untuk apa ke sana? Minta rezeki. Dia kata Allah tidak memiliki walaupun sekitmir, setipis itu tidak punya. Apalagi mau dikasih apa? Yang lebih dari itu tentunya tidak punya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat lanjutannya wa Layas yasmau doa Kalau kalian beribadah berdoa kepadanya, dia tidak akan pernah mendengar doa kalian. Siapapun ini, walaupun para nabi. Sebentar ada ada dalilnya tentang nabi kita. Apalagi keluarga nabi. Sebentar juga nabi akan mengingatkan keluarganya. Sekalipun tidak punya apa-apa. Ada sebentar dalilnya. Tunggu dia sampaikan oleh penulis. Karena banyak pelanggaran terhadap nabi dan keluarga nabi saw. Banyak yang berlebihan. Apalagi selain Nabi dan selain keluarga Nabi tentunya. Perhatikan sebentar. Sekarang kita bahas dulu yang ini. Kata Allah, jadi mereka itu yang mereka sembah selain Allah, tidak punya sedikit pun walaupun sekitmir. Setipis apapun, tidak punya. Kemudian Allah katakan, kalau kamu berdoa kepada mereka, La yasma'u doa aku, Dia tidak akan mendengar doa kalian. Jadi percuma sebenarnya. Percuma kita potong ayam semuanya hitam. Atau kambing. Atau apa? Sapi. Mau berapa ribu pun kepala sapi, kita dekatkan, kemudian kita minta kepadanya. Tidak akan mendengar. Siapa yang bilang? Allah. Bukan kita yang bilang. Karena sebagian orang begini subhatnya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Allah Di kitab ketika belum membahas usulut sitah enam perkara pokok yang wajib kita ketahui. Ada subhat setan. Ia membuat orang-orang berdoa kepada kiai, andre guruta ataupun Sheikh, ataupun apa. Itu sebenarnya ada subhatnya. Ketika kita katakan tidak boleh itu itu syirik. Apa dia bilang? Ada subhat setan. Ya ini ini tidak menghormati orang soleh. Mungkin bilang apa kalau orang sudah kasih begitu? Ya juga ya kalau kita tidak begitu yang menghinakan orang soleh Tidak Yang melarang kita berdoa kepadanya Allah Bukan kita Allah yang menyuruh kita untuk mendudukan semuanya sesuai dengan Kedudukannya Itu hanya subat syaiton Memuliakan orang soleh Bukan dengan beribadah kepadanya Bukan Itu salah paham Itu salah paham Iya, karena bagaimanapun kalian berdoa pada mereka, tidak akan dia dengar. Nah, dia saja berada kadang di taman dari taman-taman surga, kalau orang baik. Dan bisa berada di atas apa? Lubang dari lubang, neraka di kuburannya. Kalau dia orang tidak baik. Iya. Jadi kata Allah, intada'uhum, masuk duka Nabi ini. Kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'a'akum. Dia tidak akan mendengar doa kalian. Anggaplah karena ada orang bilang, dia dengar. Karena ada jalinnya Nabi mendengar salawat kita. Ya kan begitu? Kadang begitu. Orang bilang, kan Nabi kan mendengar salawat kita. Karena ada hadisnya. Bahwa salawat kita akan diperdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi mendengar lanjutkan ayatnya jangan potong sedikit walau samiu mastajabulakum kalaupun dia dengar tidak akan mungkin dia kabulkan nah dia bukan Allah bukan dia yang memberikan rezeki baca ayatnya ini surat Fatir ayat 14 iya surah surat Fatir ayat 14 jadi anggaplah kita terima oh cocok dia mendengar tapi kan tidak akan mungkin dia kabulkan karena bukan di tangannya segala perkara Nah saat hidup saja, saat hidup saja dia tidak bisa kabulkan permintaan kita kalau dia tidak mampu itu hak Allah. Apalagi setelah meninggal. Apalagi setelah meninggal ini harus diyakini. Iya, yeah. pertama harus kita yakini dia tidak bisa mendengar permintaan kita. Dan anggaplah dia bisa mendengar, maka ketahuilah dia tidak akan bisa menjawab mengabulkan permintaan kita. Karena pengabulan doa itu hak Allah. Bukan hak makhluk. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Waqala rabbukum Itu Allah itu. Rob kalian bilang. Rob kalian bilang. Berdoa kepadaku. Saya akan kabulkan. Saya akan kabulkan. Tidak perlu kita pakai perantara. Ke kuburan sana dulu. Baru nanti kuburan itu yang meminta kepada Allah. Dia sudah meninggal, tidak bisa meminta. Sudah meninggal, tidak bisa lagi meminta karena syarat meminta didoakan itu harus dua. Kalau tidak terpenuhi, tidak boleh. Pertama, hidup, kedua, mampu. Kalau sudah meninggal, syirik. Itu syaratnya. Kita boleh meminta didoakan, tolong doakan saya. Misalnya, boleh. Syaratnya mampu hidup. Mampu hidup. Kalau tidak terpenuhi ini, mampu ya atau hidup tidak jadi. Masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Kemudian kata Allah Ada orang membesarkan dan mengagungkan Nabi sampai berdoa di kuburan Nabi. Bahkan sampai ada subhat saking Iya, yeah, besarnya kesirikannya itu supaya orang menyembahnya. Katanya waktu pergi umroh Nabi keluar meru <laughs> katanya sujud kepadanya. Itu kuburan Nabi juga betar. Hmm, katanya. Saking kebohongannya itu. Iya, mungkin, tapi bukan Nabi setan. Kan Nabi di alam barzah, ndak bisa lagi keluar. Itu hanya cerita kosong. Itu cerita bohong. Iya, yeah, orang yang dikubur ndak bisa lagi keluar. Kalau ada walaupun mirip tapi mirip syaiton. Dan syaiton tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Orang lain pasti. Yang dia serupai. Sekarang Nabi. Nabi SAW. Haditnya. Tadi kan umum. Siapa saja tidak bisa memberikan manfaat atau pemodorot. Kecuali atas kehendak Allah. Sekarang Nabi. Setelah itu akan diceritakan keluarga Nabi. SAW. Sebagai penutupnya. Wabis Sahih Di dalam Sahih itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Anasin radhiyallahu taala anhu qol. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Sujjan Nabiyyu yaum Uhud." Nabi SAW ditombak di perang Uhud. Terluka beliau. Patah bahkan gigi geraham beliau. Coba lihat. Seandainya Nabi tahu perkara goib, ya kan? Atau mampu mampu menolong dirinya di luar daripada apa yang Allah kehendaki, belum tidak akan bisa begitu. Yeah. belum ya. tombak ditombak di hari perang Uhud. waktu tuh. Dan patah gigi geraham beliau. Eh, gigi depan beliau. Kemudian dikatakan, Pakola, kaifa yuflihu kaumun Nabi Yahum. Kemudian Nabi bilang, bagaimana mungkin akan beruntung soto kaum yang melukai Nabinya? Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ini kan ucapan Nabi. Dan memang ia kan begitu. Siapa yang melukai Nabi, memerangi saja Nabi, menolak ucapannya, itu besar kekafiran. Tidak akan beruntung dunia akhirat. Makanya Nabi bilang, bagaimana mungkin akan beruntung orang yang melukai Nabinya sampai melukai bersama anda ini itu Allah tegur. Allah menegur nabinya. maka turunlah ayat. Falaysalaka, falaysalaka minal amri syai. Tidak ada urusanmu dari perkara ini sedikit pun. Masalah orang beruntung atau merugi itu hak Allah. Bukan Nabi yang menentukannya itu perkara goib Itu hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tegur nabinya. Kan nabinya bilang tidak akan beruntung orang yang melukai nabinya, Allah tegur nabinya. Itu bukan urusan orang beruntung ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi ini, beliau sendiri yang luka, beliau yang bilang begitu, tapi Allah tegur. Ini masih hidup. Bagaimana kalau nabi sudah meninggal? Sekarang ada orang yang menyerahkan urusannya kepada nabi. Iya, ada orang menyerahkan urusannya kepada Nabi SAW. Ini tentunya sangat salah. Karena Allah saja menegur nabinya karena ucapan itu. Ini nabi. Nah bagaimana lagi selain nabi? Selain nabi saw. Demikian pula kisah kedua. di dalam Sahih juga. Ini masih tentang nabi kita Muhammad saw. Ani bin Umar radhiyallahu taala dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun bahasanya beliau mendengar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ida rafa'a ra'sahu min apabila beliau angkat kepalanya dari rukuk fi raka'atil akhirah di rokaat terakhir min al-fajr dari solat fajar Allahumma al'an fulanan wa fulanan ya Allah la'natila si fulan dan si fulan la'nak artinya jauhkanlah si fulan itu dari rahmat Allah jadi Nabi berdoa begitu di ruku setelah ruku. Ini kunut namanya. Kunut nazilah. Kunut karena ada yang terja, terjadi. Jadi belum berdoa seperti itu. Ya Allah, la anaklah si dan si pulan. Ba'da ma yakul setelah belum berucap sami Allahu liman hamidah rabbana hamd. Apa yang terjadi? Allah turun ayat. Menegur lagi. Kan belum bilang ya Allah anitilah si pulang padahal Nabi berdoa ya Allah anaklah si pulang si pulang belum berdoa kepada Allah Pak Allah maka Allah turunkan ayat lai salah amri syai teguran lagi tidak ada hakmu dari perkara itu sedikit pun untuk menjauhkan orang dari rahmat Allah itu urusan Allah iya ndak bisa wa riwayatin dalam riwayat ya'du ala safwan ibnu umayyah belum mendoakan kecelakaan kepada safwan ibnu umayyah wasuhaib ibn amr wal ibn hisham belum mendoakan tiga orang itu keburukan kepadanya panazalat maka turunlah ayat laisalah kaminal amri bagimu perkara itu sedikit pun itu teguran daripada dari nabi dari Allah subhanahu wa taala kepada Nabi kita ini, nabi Allah, katakan tidak ada sedikit pun perkara itu dari tanganmu. Tidak ada itu urusan Allah. Wafihi juga dalam sohi. An abi hurairah ini yang terkait dengan keluarga nabi. Nabi tidak punya apa-apa, tidak -apa. mampu mendatangkan bahaya, tidak mampu juga apa-apa. Menolak, bala, tidak bisa nabi. Nabi bisa Nabi. Maka selain Nabi sebenarnya bisa kita pahami. Selain Nabi, tentunya lebih-lebih. Nabi saja orang yang paling dekat kepada Allah tidak. Apalagi selain Nabi SAW. Tapi sekarang kan ada orang yang membesarkan keluarga Nabi. Meninggikannya, belum sampaikan ayat. Karena belum sampaikan lagi haditnya. Karena masalahnya banyak orang gulu. Banyak orang berlebihan. Dalam menghormati keturunan Nabi SAW. Kata beliau fihi dalam sahih. Anabi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qama fina Rasulullah Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami hina uhina unzila hina unzila ilai hina unzila alai ketika diturunkan kepada beliau ayat wa Ingatkan keluarga-keluarga dekatmu. Turun ayat ini. Allah perintahkan nabinya untuk apa? Berdakwah, mendakwakan Islam kepada keluarga terdekatnya. Fakol, kata Nabi SAW ketika turun ayat ini. Ya ma'asyara Quraisy. Quraisy, Nabi kan dari Quraisy. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, keturunan Nabi ini. Belum kitab, belum aja bicara secara umum. Atau kalimat atau kalimat yang semisalnya, anfusakum jual diri kalian sendiri untuk mendapatkan rahmat Allah. La ankum minallahi ah. Saya tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Nabi bilang ke keluarganya. Nabi bilang kepada keluarganya. Ini harus diperhatikan. Ini sisi tauhid yang Nabi jaga. Tidak boleh sisi syirik yang dibesarkan. Harus sisi tauhid yang dibesarkan. Karena jangan sampai orang masuk menyembahkan diri kepada keluarga Nabi. Apa kata Nabi kepada keluarganya? Wahai sekalian orang Quraisy, jual diri kalian untuk mendapatkan rahmat Allah. La ugni angkum minallah syai'ah. Saya tidak bisa mencukupkan kalian dari siksaan Allah sedikit pun. Tidak bisa, tidak bisa sama sekali, karena kita sudah pahami bersama bahwasannya nabi telah banyak mengingatkan hal itu di dalam banyak kesempatan bahwasanya nasab itu tidak berguna di hadapan Allah. Nasab keturunan itu tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya. Banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, di antaranya hadis-hadis ini. Dan di hadith yang lain dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lam yusri bihi nasab. Siapa yang diperlambat oleh amalannya tidak bisa dipercepat oleh keturunannya. Siapa yang diperlambat oleh amalannya itu tidak bisa dipercepat oleh keturunan. Tidak boleh kita bersandar kepada keturunan. Kalau ini kita keturunan tinggi, sudah haram darinya neraka. Siapa bilang? Ini Nabi yang bilang di sini. Nabi yang bilang, kalian harus menolong diri kalian sendiri. La ugni min Allah Saya tidak akan bisa mampu menolong kalian dari siksaan Allah sedikit pun. Ini secara umum kepada orang Quraisy. Sekarang keluarga dekat. Perhatikan ini. Ini langsung ini. Saudaranya na Bapak Nabi kita. Saudarinya dari Bapak Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, ya Abbas. Abbas, saudara dari Bapak Nabi kita. Saudaranya Abdullah. Paman beliau, ya Abbas. Wahai Abbas. Paman, ya pas. Ibn Abdul Muttalib, la angka syai'ah. Saya, ini langsung, dekat sekali ini saya tidak bisa menolongmu dari siksaan Allah sedikit pun. Keturunan dekat. Gimana lagi kalau keturunan sudah berapa abad? Artinya membabi aula begitu. Deh. Tentunya lebih tidak bisa Nabi tolong. Iya, apalagi keturunannya hanya dibuat. Iya. Jadi Nabi bilang, wahai Abbas, pamannya. La Saya tidak bisa menolongmu dari siksaan Allah sedikitpun Ini pamannya, bibinya. Ya Sofiyatu. Ammata Rasulillah. Wahai Sofia bibi dari Rasulullah. Bibi dari utusan Allah. Sofia, saudari perempuannya bapaknya Nabi kita s.a.w. La ugni anki Saya tidak bisa menolongmu dari siksaan Allah sedikit pun. Itu bibi paman bibi. Sekarang anak. Anak. Anak langsung ini. Langsung. Anak langsung. Bukan cucu, 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 cucu. cucu. Bukan. Anak langsung. Iya. Kata Nabi. Wayah Fatimah. Tahu Fatimah? anak perempuannya Nabi. Istri dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Fatimah. Binta Muhammadin. Wahai Fatimah. Putri Muhammad. Putrinya. Langsung. Darah dagingnya kalau orang bilang. Salini mimali ti, Minta kepadaku dari hartaku yang kamu inginkan. Silahkan. Kalau harta, silakan karena itu memang ya orang seorang bapak ya kasih anaknya apa harta iya minta dariku apa yang kamu mau dari hartaku silakan minta saat hidup kalau setelah meninggal nabi tidak mewarisi Fatimah datang ke Abu Bakar setelah Nabi meninggal. Meminta hari harta warisannya. Warisan dari Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar tak kasih. Kenapa? Karena nabi tidak mewarisi harta setelah meninggal, maka ini belum bilang saat hidup, minta dari ku harta silakan. Karena setelah nabi meninggal, beliau tidak mewariskan harta. Apa yang nabi tinggalkan itu untuk kaum muslimin, bukan untuk keluarganya. Bukan untuk keluarganya. Karena nabi bilang inna masyarul anbiya lam nuris. Kami seluruh para nabi tidak mewarisi harta kepada anak, keturunan, tidak. Tapi Fatimah kan belum tahu itu hadis sehingga ketika Abu Bakar sampaikan, belum aja diminta. Tidak minta harta warisannya. Jadi ini saat hidup. Nabi bilang, wahai Fatimah, minta dariku harta yang kamu mau. Silakan. Terkait dengan siksaan, pahala, ini, ini ingat ini. Ini jadi darah tidak berguna. Keturunan tidak bisa membantu. La ugni anki minallahi Saya tidak bisa menolongmu dari siksaan Allah sedikit pun. Bedakan harta sama apa, siksaan atau pahala itu hak Allah. Tidak bisa dikasih karena keturunan, tidak bisa dikasih karena keturunan ini yang perlu dipahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. kita dibedakan keturunan Nabi atau bukan, itu supaya saling kenal, bukan untuk berbangga-bangga dengannya. Ya, supaya apa? Saling kenal. Itu saja. Tidak ada yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al Quran, Ya Ayuhan Nasu, Inna Kolakonakum Mindakarin Wa Unsa, Waja'alnakum Kum Wa qobaila. Lita'arufu. Lihat itu. Lamu ta'lil. Sebabnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala wahai manusia. Semua kita yang hadir. Atau jemaah yang mendengar di internet. Semua kita semua ini. Wahai seluruh manusia. Allah yang mengajak kita. Memanggil kita. Inna min wa Kami ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Kum kami jadikan kalian syu'ub bermasyarakat masyarakat berkelompok-kelompok bersuku-suku misalnya kita ini di Makassar suku apa saja kalau di Sulawesi Bugis Makassar Hah? apa? Mandar Toraja sebumi semua yang antum inginkan itu untuk apa itu? Jadi kata Allah wa bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu. Supaya kalian saling kenal saja. Itu tujuannya kita bersuku-suku. Oh ini suku Makassar. Ini suku Bugis. Ini suku Mandar. Untuk apa itu? Supaya saling kenal. Karena kalau tidak begitu, kita kadang dah hafal. Karena sama rambut, sama kulit. Paham kan? Tapi dengan adanya bersuku-suku tadi itu, kita bisa kenal. Kita dari suku apa? Kita dari daerah mana? Jadi kita bisa kenal. Hal tersebut. Iya. Itu tujuannya. Terus nilai apa yang membedakan kita di sisi Allah? Kan itu kan di dunia ini supaya saling kenal. Kalau di sisi Allah nilainya bukan suku, kabilah, keturunan bukan. Kata Allah, "Inna akramakum indallahi atkakum yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Jadi bukan dibilang kalau kau bilangnya Bugis itu paling mulia itu. Kalau Andi lebih mulia atau Andi Karang Guruta <guruh> lebih mulia. Nggak. Nggak. itu untuk mengenal saja. Puang, gitu ya? Iya. Bukan. Yang paling mulia adalah apa? Yang paling bertakwa yang paling bertakwa. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dikatakan di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan ketika kita semua datang di hadapan Allah di hari kiamat Kata Allah, Fala ansaba Tidak ada lagi nasab di antara mereka. Tidak ada lagi nasab. Nanti di hari kiamat, tidak ditanya lagi, mana keluargamu? Tidak. Semua orang lari dari keluarganya. Ya kan di hari kiamat. mar umin akhi. Hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Lari dari saudaranya sendiri. Iya. Kan begitu. Bahkan wa ummihi wa abi. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Semuanya menghindar. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari istrinya, lari dari anaknya. Makanya tidak bisa kita berkorban agama untuk semua ini untuk teman ndak boleh gara-gara teman kita korban agama karena itu nanti akan lari dari kita kita juga akan lari darinya untuk bapak ibu makanya di dalam syariat kita ini bapak ibu kita taat kepadanya tapi kalau maksiat tidak ndak boleh kita bermaksiat kepada Allah karena bapak ibu ndak boleh sama sekali karena kalau kita taat kepadanya di hari kiamat, bapak kita, ibu kita akan lari dari kita. Sohibah, istri, bagaimanapun cantiknya atau kayanya, tidak bisa membantu kita di hari kiamat. Janganlah dia bilang membantu di hari kiamat. Antum bisa lihat istrinya Nabi Nuh tenggelam di air. Banjir. Padahal suaminya siapa? Nabi. Jadi turunan percuma. Iya. Lihat juga istrinya Lut. Tenggelam di tanah. Mati. Padahal suaminya Nabi. Sebaliknya, kita lihat istrinya Fir'aun. Suaminya orang yang paling kafir di dunia ini, Fir'aun. Tapi istrinya Asia masuk surga. Disiapkan rumah di surga. Kenapa? keimanannya. Dia beriman. Fir'aun kafir. Iya. Yeah. Makanya istrinya lari darinya. Akan lari. Wabani. Demikian pula anak. Kita coba melihat anaknya Nuh. Anaknya Nuh. Tenggelam. Bersama orang-orang yang tenggelam. Keturunan. Tidak ada. Tidak ada. ada, dibilang. Eh, keturunan Nabi pasti selamat. Tidak. Kata Allah Tidak ada lagi nasab antara mereka hari itu. Demikian pula yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Harta-harta kalian tidak pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian di sisi kami sedekat-dekatnya. Harta kalian, anak-anak kalian, bukan itu yang mendekatkan kalian di sisi kami. Bukan. Tapi apa? Ilaman amana amila Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang mendekatkan kita kepada Allah itu beriman amal soleh. Bukan harta. Bukan keturunan. Tapi keimanan dan amal soleh, kita beramal soleh dengan anak kita, kita beramal soleh dengan istri kita, kita beramal soleh dengan harta kita, itulah yang bermanfaat. Iya, yeah. bukan karena keturunan, tapi amal soleh. Di surat ash syuara Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Yaumala yam faumalu ala banun illa man bin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, tidak pula anak keturunan. Pada hari kiamat, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi anak keturunan. Yang bermanfaat dan yang selama di sana, man atallaha biqal bin salim. Orang yang, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Jadi, tidak ada lagi keturunan, tidak ada lagi harta, kecuali amalan soleh yang kita lakukan karena keimanan kepada Allah. Bisa kita lihat contoh di Masya Allah, di masa Nabi SAW, kita bisa perhatikan paman-paman Nabi yang bermanfaat, siapa yang beriman dari keluarga Nabi. Adapun yang tidak tidak bermanfaat. Lihat Abu Thalib mati di atas kekafiran. Lihat Abu Lahab, Abu Jahal mati di atas kekafiran. Apa yang berguna untuk mereka? Kedekatannya dari Nabi SAW secara nasab. Cuma kita pandang lagi sebaliknya. Salman Al-Farisi. Orang mana? Orang Persia. Bukan keluarga Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi kepadanya saat beliau hidup, Nabi hidup, Salman minna ahlul bait. Salman itu dari golongan kami, dia ahlul bait. Kenapa beliau masukkan Salman ahlul bait? Padahal jelas ini. Nabi Arab, Quraisy, Salman orang Ajem. Tapi bersamaan dengan itu Nabi bilang apa? Salman minna ahlul bait. Salman itu dari golongan kami, dia termasuk ahlul bait. Kenapa bisa? Salman ahlul bait karena keimanannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah keimanan Salman kita maklumi bersama. Kisah keislamannya dia sudah keliling alam untuk mencari Nabi. Iya sampai menjadi budak terakhir di Madinah. Nabi hijrah ke Madinah baru dia lihat tanda kenabian itu dan belum memang ujungnya di Madinah karena sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa akan diutus Nabi di tempat yang banyak kurmanya. Jadi dia cari tempat yang banyak kurma. Sampai di Madinah dia kerja di kebun kurmanya. Kisah Islamnya ma'ruf. Terkenal. Karena keislamannya itu Nabi bilang apa? Salman minna ahlul bait. Salman itu dari kami ahlul bait. Kenapa bisa dimasukkan di ahlul bait oleh Nabi ya? Satu, keimanannya. Bukan karena nasab keturunan. Bukan karena nasab dan keturunan. Demikian pula bisa kita lihat yang lain. Seperti Ammar Ibn Yasir, Suhaib. Itu kan semua budak. Semuanya apa? Budak. Tapi setelah itu mereka menjadi pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Keimanannya. Keimanannya. Bukan karena nasab dan keturunannya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi yang bermanfaat adalah Bagaimana kita beramal dan beriman? Iya, beriman dan beramal di atas keimanan kita tidak boleh kita bersandar kepada keturunan, tidak boleh kita bersandar kepada keturunan. Dan betul, Nabi SAW telah mewasiatkan kita untuk menjaga ahlul bait, maksudnya yang taat, bukan yang maksiat. Kita hormati keturunan Nabi SAW yang diinginkan adalah as solihun sebagai penutup kata Syekh Soleh Al Fauzan Ar rahimahullahu wa taala kata na'am al qarabah min rasul in kanat amal soleh hafad la betul kata beliau kerabat nabi kalau disertai dengan amalan soleh kerabat nabi kalau disertai dengan amalan soleh dia memiliki keutamaan tidak ada keraguan Fal ahlul bayit al ala lahum hakkun, walahum syarupun, walahum Perhatikan. Ahlul bait yang soleh taat berpegang dengan apa yang Nabi SAW pegang Nabi berjenggot mereka berjenggot ada ahlul bait syukur habis jenggot tidak berguna jadi kata Syekh Ahlul Bait yang soleh, mustaqim yang si di atas agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas agama Allah lahum hakun. Mereka punya hak, harus kita hormati keluarga Nabi. Walahum syarofun, mereka punya kemuliaan. Walahum karoma, mereka punya karoma. Wajibul wafak bihakim, wajib memenuhi hak mereka. Kenapa? Bukan karena taat kepada Ahlul Bait, tapi taatan li Rasul, karena taat kepada Rasul kita kita hormati karena Rasul mewasiatkan ahlul baitnya. Hadis sahih. Nabi wasiatkan kepada kita ahlul baitnya, tapi ingat yang mana dulu? Yang soleh, bukan ahlul bait mengajak untuk menyembah dirinya. Ini saya ahli bait ini cium-cium tanganku. Iya, bukan yang itu. Iya, bukan yang itu. Tapi ahlul bait yang apa? Yang soleh, yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, lanjutannya, wa hammal Ada pun ahli bait tapi khurafat, penuh dengan khurafat. Iya. Yeah. Wa dajjal. tapi dajjal mengajak orang untuk menyembah dirinya. Itu dajjal. Wal musyawid. Musyawid. Dia masuk perkara per, seperti paranormal mengaku dirinya tahu perkara gaib alladhi ala korobati yang bersandar di atas kerabat nabi maksudnya dia bilang saya keturunan nabi tapi dajal tapi muharrib profat isi otaknya semua iya bersandar kepada kedekatannya kepada minar rasul Walakinna fil amali soleh mukhalifan li rasul. Akan tetapi dalam adanya siapa Gulu terhadap keluarga Nabi jadi pas kita pembahasannya. Ini tidak dibuat-buat ya. Memang pas. Hmm. Sedikit lagi. Jadi belum bilang Adapun pun ali ahli khurubat. Ini. Ali khurafat. Dan dajjal. Wal musyawid. Minar Rasul yang mengaku bersandar kepada keluarga karena dia keturunan Nabi. Laki walakin amali pun Rasul. Akan tetapi kalau kita lihat amalan solehnya menyelisih Rasul. Amalan yang dilakukan lakukan menyelisih Rasul. Contoh ya, Nabi tidak pernah maulid. Dia maulid hadap bahkan rayakan besar-besaran. Mitaua. Iya. Ada jamaah bilang haul-haul. Hmm bukan saya. <laughs> iya. Jadi dalam hal amal menyelisih menyelisih siapa? Nabi. Fahadah la yubnihi syai'an indallah. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, ini sengaja saya nukil ya jangan sampai nanti saya yang dibilang yang bilang saya cuma menukil. Iya. Fahada la yubnihi syai'an indallah. Ini tidak bisa mencukupkan dirinya dari sisi Allah Subha Subhanahu wa taala sedikit Walau kana hadza kemudian kata sesoleh kalau seandainya kerabat itu bermanfaat karena dia keturunan Nabi bermanfaat. La Abu Kalau begitu Abu Lahab akan bermanfaat terhadapnya karena keluarga Nabi. Paman Nabi ya Abu Lahab. Akan bermanfaat. Wa Abu Talib. akan bermanfaat kan lebih dekat bukan lagi jauh sekali lebih dekat kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Wa yadukul dan akan bermanfaat selain mereka dari yang tidak masuk dalam agama Allah. Wa min korobatir Rasul sementara mereka dari keluarga Rasul. Fal wajib ini poin paling terakhir kita tutup dengannya. Fal wajibu an wajib kita ingat hal ini jangan sampai kita lupa wajib kita ingat ini. Kerabat dekat Rasul tidak berguna kerabatnya. Kalau tidak soleh. Kalau tidak beriman. Kalau tidak beraman. Wajib kita perhatikan ini. Karena banyaknya orang yang jatuh dalam kesalahan dalam hal tersebut. Ini keluarga Rasul. Ya apalagi selainnya tentunya akan jauh dari bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan untuk orang orang lain. Alhamdulillah kita cukupkan karena Salim sudah siap sedia. Alhamdulillah. Baik, kita adzan dulu, kita lanjutkan. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mentabiahum bihsan ila yumidin amma ba'd. Alhamdulillah sebelum kita lanjut ke tanya jawab yang masuk di sini. Kita di malam hari ini MasyaAllah mendapatkan nikmat dari Allah. Yaitu ada dari saudara kita yang ingin masuk dalam Islam. Alhamdulillah. MasyaAllah ini ada teman siapa nama Celik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaharin Ponganan. Asli mana sebelumnya? Saya asli Lu Utara. Hmm, Tapi bisa ke salam. Masya Allah, alhamdulillah. hati lama hidup di lingkungan Islam. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah satu nikmat kita masuk dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya terkait dengan nikmat Islam yang perlu kita yakini dan perlu kita ketahui. Kata Nabi, "Innallaha idza arada bi ahli baitin khairun adkhala alaihim nikmatal Islam." Allah kalau menginginkan terhadap sebuah rumah, seseorang, sebuah keluarga, kebaikan, maka Allah akan memasukkan kepadanya nikmat Islam. Jadi, ketika kita ingin berislam, itu berarti Allah inginkan kepada kita kebaikan. Itu harus diyakini. Itu nanti yang harus kita syukuri, yang harus kita syukuri. Kemudian, sebelum kita bersyahadat, perlu kita ketahui. Ketika kita bersyahadat itu ada kewajiban dan keharusan dari syahadat itu. Ketika kita nanti mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, berarti kita harus melepaskan semua sembahan selain Allah dan hanya menyembah Allah saja. Apakah dalam ibadah doa, salat semuanya? Sebelumnya kalau kita bersandar kepada selain Allah, harus hanya bersandar kepada Allah. Itu keharusannya, kewajibannya. Dari syahadat pertama. Kemudian syahadat yang kedua, wa anna Muhammad dan Rasulullah, yaitu ketika kita mengucapkannya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, berarti wajib kita taati apa yang Rasul perintah, dan kita harus jauhi apa yang Rasul larang. Harus itu keharusan dari syahadat. Keharusan dari syahadat ini yang harus kita dalami dulu, itu secara umum. Secara umum, ini kewajiban pertama. Kalau kita sudah paham ini dan bersyahadat, baru nanti kita wajib melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam. Untuk tahap awal, sholat saja membaca apa yang mampu dibaca nanti kita akan ajarkan nanti sebentar. Iya. Ini kewajiban yang kedua. Kewajiban ketiga nanti kalau Ramadan datang puasa. Kalau mampu haji-haji. Kalau mampu. Kalau tidak mampu maka tidak diwajibkan dalam Islam. Dalam Islam. Ini secara singkat yang harus kita lakukan dan harus kita yakini. Kalau kita sudah bersyahadat. Kita bisa pahami. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita bersyahadat. Ikuti saya. Asyhadu an ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an ilaha, ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyadu. wa asyhadu anna asyhadu anna Muhammadan. Oh, anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah kita telah masuk Islam dan disunahkan bagi yang mendengar membaca alhamdulillahi ladhi angkodahu minan nar antum bisa baca ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari alhamdulillahi angkodahu minannar Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saudara kita ini dari api neraka. Ini Alhamdulillah. Setelah itu, ini yang kita saya sudah jelaskan tadi makna syahadat ya. Setelah itu nanti kita wajib sholat. Sebentar, yang paling pertama sholat isya. Sholat isya itu empat rakaat. Nah, kita sebentar kan sholat berjemaah. Alhamdulillah, kita ikuti saja gerakan yang ada. Jelas secara singkat ya, saya ajarkan salat itu paling pertama kita bertakbir. Nanti bisa beli kitab eh apa namanya? buku sifat salat yang ringkas-ringkas saja. Iya. Jadi yang pertama kita bertakbir, ucapkan Allahu Akbar. Itu yang harus. Allahu Akbar. Setiap kita mau salat kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Nah itu ketika kita bertakbir mau masuk sholat, Allahu Akbar. Nah, kalau belum mampu baca yang lain itu dulu ini baca ruku Allahu Akbar. Naik juga Allahu Akbar tidak apa, tidak -apa. Apa, apa. Kemudian sujud Allahu Akbar. Naik lagi Allahu Akbar begitu. Di antara bacaan bacaan ini nanti kalau mampu al-fatihah al-fatihah. Kalau ndak ada Subhanallah, Alhamdulillah Allahu Akbar. Kita bisa Subhanallah. Subhanallah. Coba. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh itu yang kita ulang-ulang. Selama belum mampu membaca bacaan solat yang lain. Yang jelas agama Islam mudah. Setelah kita bersyahadat, semua kesalahan yang telah berlalu dihapus. Tidak ada lagi yang dituntut. Kewajiban dari kewajiban sebelumnya. Tidak ada lagi. Dan itulah kemudahan Islam, kemudahan Islam. Karena Islam itu dengan kita masuk tidak disuruh ganti yang telah berlalu. Kita berumur berapa sekarang? 18. Ustaz. 18. Alhamdulillah. Berarti dekat dari balik ya. Dan tidak banyak yang kita tinggalkan. Yang bersamaan dengan itu kita tidak disuruh mengkodok, mengganti apa yang telah berlalu. Itu alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan. Kita untuk berpegang dengan Islam ke depannya Ini. Alhamdulillah Kita cukupkan itu nih Alhamdulillah Nanti berikutnya tinggal kita belajar saja ya Alhamdulillah Ya Baik kita lanjut ya Pertanyaannya Alhamdulillah Ini ada beberapa pertanyaan Ini ada pertanyaan, jika keturunan itu tidak berguna di hadapan Allah, lalu bagaimana dengan penghafal Quran? Bisakah ia memberi syafaat kepada orang tuanya kelak? Dan bagaimana dengan istighfarnya anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Itu kan bermanfaat, karena ada dalilnya. Bermanfaat. Itu tadi kan hukum asal bahwa anak keturunan amalan itu tidak bermanfaat kecuali yang dia lakukan. Itu secara umum Kemudian setelah itu, apakah doanya anak soleh bermanfaat? Iya, kan ada dalilnya. Apakah amalan soleh anak soleh bermanfaat? Iya, kenapa? Karena ada dalilnya. Kita katakan Al-Quran, hafalan dari seorang anak, akan bermanfaat untuk orang tuanya. Kenapa ada dalilnya? Kan ada dalilnya, jadi tidak ada bertentangan dalam hal tersebut. Pada dasarnya tidak ada yang bermanfaat kecuali amalan yang kita lakukan atau... Ia, hal-hal yang disebutkan dalam syariat kita bermanfaat untuk kita setelah meninggal. Bagaimana nasihat Ustadz kepada pasangan suami istri agar saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kiat-kiat agar kita semakin dekat dan takut kepada Allah? Iya, yeah. Yang pertama terkait dengan nasihat kepada pasangan suami istri agar saling membantu dalam ketaatan. Iya, kita sebutkan kepadanya. Sabda Nabi SAW bahwa Adin ad an Nasihat agama itu dibangun di atas saling nasihat, di antaranya saling menasehati antara suami dan istri. Istri tidak boleh tersinggung ketika suaminya kasih tahu. Demikian pula sebaliknya, suami kalau salah ditegur sama istri tidak boleh tersinggung karena itu dibangun di atas hal itu. Itulah namanya saling membantu dalam ketaatan kepada Allah. Dia mencintai kita bukan berarti membiarkan kita jatuh dalam kesalahan. Kalau ada suami yang seperti itu maka itu berbahaya. Suami yang seperti itu tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Nabi SAW bersabda, Man walam binasihatin, lam yajid jannah. Siapa yang diberikan oleh Allah kepemimpinan, ya suami pemimpin untuk istrinya. Demi kumpulnya istri, adalah pemimpin untuk rumah suaminya. Hartanya anak keturunan suami. Ya, karena kulukum roin Semua kalian adalah pemimpin. Istri pemimpin, suami juga istri suami juga apa? Pemimpin. Kata Nabi, siapa yang diberikan kepemimpinan, terus dia tidak pernah mengelilingi, menyertai kepemimpinannya itu dengan nasihat. Saling mengingatkan, itu maksudnya. Jadi suami tidak peduli sama istri. Terserah mau kau apa? Iya. Demi pula istri tidak peduli pada suaminya. Yang penting uang belanja pas. Iya. <gir> yang penting emas tuh Tidak Nada masalah mau kau apa? Bahkan mengerikan sekarang ini banyak orang biar mau kau selingkuh apa? Yang penting katanya kembali kau di sini. Jangan kau nikahi. Naudzubillah. Ini bahaya ini. Kata Nabi SAW, Lam yuhid, Lam yurih jannah Tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium baunya. Bukan masuk. Tidak mencium baunya surga kalau begitu keadaan keluarga. Kalau istri suami tidak peduli sama istri. Istri juga tidak peduli terserah mau apa suaminya. Itu tidak mencium bau surga. Jadi harus saling apa? Menasehati. Masalah suami ikut atau istri akan ikut kan hidayah dari Allah. Tugas suami kasih tahu. Kalau salah istri, tugas istri ingatkan suami. Kalau suami lalai jatuh dalam kesalahan, itu baru kita akan mencium bau surga. Kalau hanya membiarkan, tidak akan mencium bau surga. Sebaliknya, sebaliknya kalau kita saling mengingatkan berarti kita akan sama-sama mencium dan bahkan masuk ke dalam surga. Ini sabda Nabi SAW. Ini hadir dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Demikian pula kita mengingatkannya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala kepada para suami yang Allah Subhanahu wa taala katakan ku amfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara Sebagaimana diri kita cinta Untuk mendengarkan kebaikan Juga harus ada kecintaan Kalau istri mendengar itu perkara Harus ada itu Karena jaga diri kalian Kita cinta Kita suka itu Dengar kebaikan Wa Jangan lupa keluarga Dan keluarga kalian Dari api neraka Iya ingat sekali lagi Masalah dia ikut Hidayah dari Allah bukan urusan kita itu. Laisalaka minal amri syai. Tidak ada kuasamu dari hidayahnya. Tapi harus kita sampaikan. Ini ada kebaikan. Ya ini ada kebaikan. Itu salah, tidak boleh dilakukan. Dia setelahnya melakukan urusannya. Kita sudah menasehatinya dengan nasihat. Kita sudah menasehatinya. Ini supaya terbangun di atas apa? saling bantu membantu dan tolong menolong di atas ketaatan. Harus kita bangun keluarga kita di atas nasihat. Ndak boleh marah-marah terus. Pulang ke rumah korok saja. Iya, ndak boleh. Dimengkumpul bola istri. Suami pulang dari ru ke, ke rumah iya, jangan korok terus. Iya, berikan senyum manis. Iya. Karena itu diantara apa namanya itu lambang kebahagiaan keluarga. Kalau suami melihat istrinya, masya Allah, iya, suaminya suka melihatnya. Ini itu ciri keluarga yang bahagia. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan tanda kebahagiaan itu ada empat seperti dalam hadis Nabi SAW. Di antara yang disebutkan, dia punya al-baitul wasi, rumah luas, azdauja al-mar atau soleha, punya istri soleha. Soleha itu Nabi telah artikan, bukan soleh hanya beribadah kepada Allah, enggak. Dia melakukan ibadah kepada Allah dan taat pada suaminya. Itu maksudnya soleh. Di dalam hadis lain ditafsirkan, soleh itu kalau kamu melihatnya kamu senang. Itu namanya solehah. Bukan melihat kayak kita mulhari. Itu bahaya itu. Bahaya itu. Iya. Hmm. Ini perlu, karena kata solehah itu sudah Nabi tafsirkan. Bukan kita sendiri yang menafsirkannya. Jadi kalau seorang punya rumah luas, istri solehah, kemudian al markabu al hani punya kendaraan yang bagus kendaraan apa saja sesuai dengan kadar iya yang punya motor motornya bagus yang disebut oleh nabi ya kalau onta eh, kalau punya keledai keledai ini mampu mengejar teman jalannya tidak macet macet Ya kan? kan kalau punya kendaraan tapi macet terus itu kesusahan itu. Iya. Jadi, punya kendaraan yang bagus itu lambang kebahagiaan. Yang keempat, Al Jarus Solehah punya tetangga yang baik. Kalau ada empat ini, kebahagiaan yang kita punya ini lambangnya. Ini adalah lambangnya. ini, nih, kalau kita bangun di atas tadi ini, maka kita akan bahagia dalam kehidupan dan kita akan mendapatkan manisnya keimanan. Kemudian bagaimana kiat agar semakin dekat dan takut kepada Allah? Tentunya belajar. Itulah jalan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamayakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Tiada lain yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu orang yang punya ilmu. Tidak ada jalan supaya kita takut kepada Allah kalau tidak ada ilmu. Tidak ada jalan. Tidak bisa kita bilang saya mau takut kepada Allah, tapi tidak pernah belajar. Tidak bisa. Karena Allah sudah bilang, yang takut kepada Allah itu yang punya ilmu. Yang takut kepada Allah yang punya ilmu. Itu. Dipakaikan di awalnya, nama Kalau dalam istilah ada tafsir, ini namanya eh, kata yang menunjukkan tufidul hasr. Menunjukkan pembatasan. Terjemahannya, hanya Orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Jadi kiatnya itu berilmu. Itu jalan itu. Supaya kita takut kepada Allah, berilmu. Iya. Tidak bisa yang lain. Kan itu jalur, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Supaya kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu wallahualam yang kami bisa nasihatkan. Ini ada pertanyaan hukum berdusta dengan anak kecil dengan niat bercanda tidak boleh, tidak boleh. Yeah. karena bahaya ini berdusta itu walaupun kepada anak kecil kalau terus-menerus kita akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Kata Nabi SAW dalam hadits Abdullah bin Mas'ud iakum wal -kadid. fa innal yahdi ilal fujur, wa inal yahdi nar. Hati-hati kalian. Untuk berdusta kepada siapapun, ya yeah. kepada siapapun. Hati-hati kalian untuk berdusta, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Wa inna hatta yuktaba <Syukur> indallahi kadaba. Sungguh seorang itu terus berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Ini kan bahaya kalau ditulis sebagai apa? Pendusta. Jadi kita katakan jangan buka pintu itu. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Sampai mana batasan aurat laki-laki dan perempuan di hadapan mahramnya selain pasangannya? Aurat laki-laki sama perempuan sama. Di hadapan mahramnya yaitu pusar sama lut sampai lutut. Sama sama auratnya di hadapan mahramnya cuman jangan juga kalau begitu ndak usah pakai baju Wah, itu kalau laki-laki kalau perempuan jangan tidak enak ndak boleh tapi kalau kita bertanya batasan auratnya di situ makanya dia boleh menyusui anaknya di hadapan yang mahramnya dengan dia buka dadanya atau di hadapan sesama perempuan perempuannya kan auratnya apa pusar dan lutut ini di hadapan sesama nah, kalau laki-laki masih seperti itu? kalau laki-laki buka baju, ben dia masih tutup pusar ke bawah, itu dia tetap jaga auratnya. Ini tentunya bahkan di hadapan orang lain. Kalau perempuan, ya kepada yang bukan mahramnya kepada laki-laki semuanya. Itu tadi berbicara di sesama atau di depan mahramnya. Kalau di luar semuanya. Karena almar atau aura perempuan itu adalah aurat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Perempuan itu adalah aurat. Iya. Di sini di hadapan mahramnya selain pasangannya. Iya, itu yang disebutkan tadi alhamdulillah. Pertanyaan terakhir? Terakhir ya. Tidak ada dari jemaah ali, karena sudah terlambat ini. Ya, gitu ya. Hah? Mohon maaf dulu nih. Karena kita ada hantu tadi alhamdulillah. Iya, sabar Heru ya. Hmm. Saya ingin bertanya. Saya pada saya ada kenalan qadarullah. Ada kenalan qadarullah. Alhamdulillah. Ini qadarullah. Iya. Hmm. <g bubble> iya, teman qadarullah kata Salim ya. Alhamdulillah. Cuman ada setelahnya lagi. Saya, saya ada kenalan. Keterlah sampai sekarang belum memiliki keturunan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar belum hamil. Tapi pas lewat 11 bulan. Dan belum ke dokter katanya janinnya tidak ada. 11 bulan. Hah? 11 bulan. Sat, ha? Benar ini pertanyaan. Karena kehamilan itu rata-rata sembilan. Ini sudah. Jadi ya eh, baik-baik kita dengar dulu. Iya. Pas lewat sebelas bulan dan belum ke dokter mungkin satu bulan ya, tapi dua satunya jadinya sebelas. Tidak eh, main-main betul. Selewat bu, sebelas bulan dan belok ke dokter, katanya janinnya tidak ada, tapi seperti orang hamil. Ternyata yang saya dengar dia pernah pergi ke dukun, sehingga pas di hari itu dia hamil. Sebagaimana cara mengingatkan orang seperti itu, jadi hamilan ini hamil buatan dukun. Ini bahaya ini. Iya, pertama kita ingatkan kepadanya untuk bertobat kepada Allah. Dan kita ingatkan tidak boleh datang ke dukun. Itu cara yang salah untuk mendapatkan apa? Keturunan. Karena kalau kita benarkan bisa kita kafir. Karena Nabi yang bilang seperti itu di dalam hadis man au kahinan Siapa yang datang kepada paranormal atau dukun? Kemudian dia bertanya kepadanya sesuatu dan dia benarkan bertanya tentang sesuatu kemudian dia benarkan ucapan dukun itu maka tidak maka dia telah endanda apa? Salah sambung hadisnya itu tadi itu hadis pertama. Pasal bima yaqul bimayakul, ala bima unzila ala muhammadin. Dia bertanya tentang sesuatu kemudian dia benarkan maka telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad masalah kehamilan itu itu hak Allah pemberian Allah ya tidak boleh diminta kepada dukun jadi yang seperti ini kita nasihati seperti itu dan kita nasihatkan dia juga supaya hilangkan hayalan-hayalan dan merukia dirinya jangan sampai itu adalah yang dia rasakan yang dihayalkan oleh syaiton dihayalkan oleh syaiton dan dia mendengarkan di sini kata dokter. Jadi wajar ya sampai 11 bulan karena ini hamil buatan dukun. Hamil buatan dukun. Dokter bilang tidak hamil, tapi dia merasa dirinya apa? Hamil. Ini adalah seton. Ini adalah seton, dia harus di rukia supaya keluar setan yang dibawa oleh dukunnya tadi itu. Tentunya di samping itu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan itu kesalahan besar seorang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya. Membenarkan ucapannya. Ini kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.